Ini berang tirong ini. Mana? Iya. Ini dikerjakan 4 hari. Terus ikan wes. Nah. Sing asli ini di. Asli ini, iki asli ini, iki asli high grade ini masih ada. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Udin Blokok. Oke, hari ini saya sedang berada di Jember. Lebih tepatnya itu di Karuk, Dusun Karuk, Desa Tutul, Karang Duren, Tutul, Jember, Balung Jember. Karuk Tutul, Balung Jember. Cuman di tempatku ini kalau orang luar lebih dikenalnya dengan Karuk Karang Duren, lebih dikenal dengan Karang Duren karena kebetulan yang seberang jalan atau rumah depan itu udah beda kelurahan, beda desa, Desa Karang Duren. Kalau yang di sini Karuk Tutul. Iku kok gambar macan tutul apa patung macan tutul kok gak ono ning ndi? Kulon. Ning sisi ndi? Ora ono. Nah, iki oh. 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 Saringi pintu masuk berarti. Pintu masuk. Oh, pantesan mau gak ono. Nah, hari ini kita mau nge-vlog. Ini kebetulan di rumah ada bengkel. Apa ya? Bengkel apa reparasi apa? Apa jenenge? Body repair. Body repair mobil. Nah, kita tunjukin. Ini karena masih baru berjalan beberapa bulan, mungkin 24 bulan atau 30 bulan. Rong tahun apa sono? Rong tahun. Setahun. Setengah tahun. Setengah tahun malam. Jadi ini masih baru banget dan butuh promosi. Endorse, guys. Nanti dia bayar. Pindah. Jadi kalau misalnya warga Jember dan sekitarnya Balung, Karang Duren, Bagon, Puger, terus Umbul Sari, mobilnya mau di dikenek nih service body ini langsung aja ke Karuk Tutul. Tempatnya Pak Adip Panani, patokane lapangan Poli Akbar atau Andil, patokane apa ya? Ya, polisnya Karang Duren ke selatan. Oke, biar lebih gampang, patokane itu Balai Desa Karang Duren. Itu rong prapatan, terus ngulon. Ngulon ketemu pertigaan, ngulon mana paling sekitar 30 meteran ya. Kita lihat seperti apa prosesnya. Ini mobil dari mana dan mobilnya apa? Kita langsung check it out. Nah, hasilnya ini yang sudah selesai, terus sama yang di depan rumah. Karena kita nggak punya tempat, akhirnya kita pindah nitip sih, nebeng sih nang tonggo. Karo tonggo dhewe sih. Oke. Okay. Nah, kae sing ketok kae. Kijang. Kijang mau panter wi? Panter. Oh, panter. Ini berang tirong ini. Panas. Iya. Ini dikerjakan 4 hari. 4 hari rampung, selesai? 4 hari selesai. Langsung sama cat? Ya. Serapi pokoknya. Nempel-nempel ya, bukan cat total. Oh. Tambah selang.
Lalu ongkos sih? Ini murah saja 1 juta. Untuk hoodie ini. Masih promosi. Harga promosi, guys. 1 juta. Fanani Auto Spot. Jenenge apa? Faisal. Ya. Faisal Auto Spot. Faisal motor. Ical Auto Spot. Daripada motor. Kita masih belum punya nama karena ini memang masih baru. Oh iya, boleh. Motor bengkel. Bengkel body. Bengkel body Yono Motor. Nah, siapa wi? Aku seneng Bali sih. Oh, seneng Bali. Yo, saya iki ojo ngono. Bengkel body. Hitungane piye ngene? Per titik atau per apa? Ya per titik. Per titik. Iki wis kabeh jare ngene. Ini 1, 2, 3, 4, 5 titik. Oke, kita tunjukin. Itu ini sih, sing dia. Dengan biaya sekian. Ini. Pendair selang. Demper depan. Nah, ini semua satu demper. Ini ngarep kanan kiri. Ya. Demper ke belakang. Jadi penampakannya ini, guys. Dengan mod berapa rapat titik kena cas. Promo. Pengenalan. 1 juta ini larang apa murah? Ya murah banget. Di luar standar itu. Tapi jatuhnya podo nggo karo asline. Dijamin persis. Yuk. Boleh di share ke sosial media. Kayak sudah hasil. Oh, yang sudah ada hasilnya depan. Oke. Luar ini sih. Apa? Oh iya. Di kongkon gor ini, guys. Kita akan melihat titik-titik yang sudah didempul, yang sudah dicet. Kita melihat hasilnya ya. Jadi ada beberapa titik di sing wes. Ya ini kelihatan wes sambungannya hilang wes, enggak ada kelihatan. Oh. Ada kelihatan sambungannya. Ini apa sih? Terus ikan wes. Nah, sing asli ini di. Asli ini ya. Iya, high grade ini masih ada ini asli. Yang ini dicat. Yang bawah. Dicat ini enggak. Oke, jadi ini kita sekilas jadi hasilnya bisa dilihat sendiri ya. Ini asli nih. Aslinya terus ini cet-cetan. Cet-cetan. Nah, kita pakai begini. Iya, dan kita set 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 set. Nah, guys, kita yang wes. Nah, gini sih pirang titik iki. Pirang titik. Alang. Jadi kita mulus. Berarti garis nyuci tok iki. Tinggal nyuci. Oke, cuci wes ketok mulus. Ah, mungkin baru udan-udanan. Mau di boxi sekarang. Oke, jadi buat teman-teman, buat warga Puger Mbalung, Kasian dan sekitarnya. Ini ada bengkel baru jenenge urung nemu sean. Bengkel body repair. Bengkel body repair karo tutul, cuman lengkene lebih terkenal karo karang duren. Nah. Tutule ado karang durene sing cedhek, karena seberang wis karang duren. Karang duren. Jeneng ngene tutul. Jadi seperti yang ada di video tadi, jadi banyak titik itu cuma 1 juta karena ini baru pengenalan, baru guys. Dan hasilnya seperti yang ada di painter. Jadi antara cat lama dengan cat yang baru enggak kentara ya. Mumpung masih ada promo, buruan ke Pak Adip Panani. Nah, nomor telepon ada di deskripsi aja ya. Oke.
Oke, kasih tahu tetangga teman-temannya, boleh di-share ke sosmed-sosmednya teman-teman yang ada di sekitaran sini. Aduh piye? Yo ora apa-apa, sing penting teko kene. Oh, Lumajang. Oh, Tutul, Tutul Mecede. Karang Duren, Balung, Ambulu, Buluan, Kasian, Buger. Ayo. Mau reparasi mobilnya, ganti ganti cat di sana. Bisa melayani apa ya? Lali ya? Pokoknya body repair, pecat, pengecatan, seperti pengecatan. Pokoknya pengecatan body repair. Saya jangan aku jarang muncul. Pokoknya ditempel-tempel di dempul. Ah, dempul cat. Dempul cat. Hasilnya semata. Ngomong aja ada promo ya. Patokannya teko Balai Desa Karang Duren, Idul, Rong Perapatan. Ke barat. Terus ke barat. Nanti ketemu 300 meteran lah, pokoknya dari perempatan itu yang belok ke kanan atau ke arah barat kurang lebih 300 meter, nanti ketemu pertigaan. Setelah pertigaan sekitar 50 meter baru ketemu rumahnya sini ya, di sebelah selatan jalan atau sebelah kiri. Oke, patokan ini aku tunjukin gambar dari jalannya. Nah, ini kalau dari arah perempatan yang kedua dari Balai Desa tadi, belok kanan atau ke arah barat. Nanti di situ ada, nah di bendera ini titik, karena ada acara jadi dikasih bendera untuk tanda atas, jadi mobil nggak bisa masuk. Dari pertigaan ini kurang lebih ya 30 meter lah. Ya itu kayak ketok perkiraan di. Nah, terus kemudian nih. Set. Omah loro sing sitok cet ijo, sing sitok cet ijo padha iki. Ah. Iki sing mengandil patokan iki. Ono gapurane, ono wit gedange. Cet kota-kota. Iki ketoke, nah sing paling gampang iki. Atau nanya ke di rumahnya Pak Atif Panani. Nah, patokannya ada ininya, guys, rumahnya ya. Oh. Ih, weh, Kohir. Nah, kita masuk. Nah, di sini gampang ya. Kita tunggu buat mobilnya yang mau direparasi. Mumpung masih ada promo perkenalan karena memang baru beberapa bulan buka ya. Like, comment, share, dan subscribe. Boleh di-share ke sosmed-sosmednya, ke teman-temannya, ke WA-nya. Yang mau atau yang butuh tenaga atau yang butuh di reparasi mobilnya, di-chat ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kok perapatan aku. Terus juga saya dewe iki nyapo to ini? Hah? Dibangi ben rame. Pas-pas wae terus. Sampe piye terus nyapo ngono lho? Lho. Ayo panggilan. Lho iki Udin kan. Iya. Lho saya nyusul aku lho iki. Orane aku ya ra teko iki mau. Aku nyusul sampai mulai isu mau lah ke toko sore. Anda yang segede. Dari suasana pedesaan. Sambil ini memperingati, memperingati apa nih? Memperingati apa? Maulid Nabi. Oh, peringatan Maulid Nabi.